PSAT Jaya, PSAT Jaya, PSAT Jaya, Korlap Satu Komando. Ya, terima kasih Mbak Widya. Tentunya tadi secara organisatoris bagaimana PSAT sudah diterangkan sama Mas Nanang, Mas Zakaria, dan Gus Manto. Tentunya kami akan sedikit memberikan tambahan bagaimana action-action daripada keanggotaan Korlap yang selama ini berada di Nusantara. Tentunya kami juga merekap secara edukasi bagaimana Korlap bergerak, bertindak, dan melaksanakan. Tentunya mulai dari tahun 2000 saya selalu bersinergi dengan Mas Zakaria. Waktu itu pakai kaos Korlap baru lama teman-teman rumah saya, bahkan rumah saya di Gambiran juga untuk momentum rapat-rapat pelatih tahun 2001 awal. Ini juga bagian dari kita bergerak. Perlu kita ketahui bersama bahwa Korlap banyak action-action tentunya bagaimana bansos kita laksanakan, dan ini dilaksanakan bukan 1-2 tahun saudara-saudara semua. Tahun 2002 kita sudah action, 2003 action, sampai sekarang action berapa ribu kali kita action. Tentunya dalam bakti sosial. Di tahun kemarin ada gempa di Jogja, luar biasa. Korlap berangkat ke sana pakai helikopter, bahkan pengawalan dari Satuan Pol PP karena mendukung kegiatan Korlap untuk bakti sosial yang ada di gempa di Jogja. Satu Komando. Dana dari siapa? Tentunya donasi dari pihak-pihak terkait, dari teman-teman yang punya giat, punya manfaat, jerih payahnya rumah tangga ditinggalkan untuk bakti sosial, meningkatkan kebersamaan bahwa kita sebagai keluarga ini sangat baik dan begitu terima. Selanjutnya ada berapa lagi di Pacitan, musibah di Pacitan, selalu dan selalu kita berjuang bersama. Contoh yang kita lihat setiap hari di akhir-akhir tahun ini, bagaimana sebuah kita yang tua sampai yang remaja melakukan aksi di jalan-jalan, melakukan satu pergerakan di jalan-jalan. Manfaatnya apa? Mencari donasi sehingga saudara-saudara kita yang mempunyai musibah bisa tertolong, atau kita bisa bantu sekedar bagaimana kita membuktikan itu saudara semua. Selanjutnya ada yang lebih prihatin kembali, bagaimana saudara kita menjalani atau mendapatkan satu musibah. Saya yakin saudara-saudara kita Korlap masih terjaring dalam hati nurani yang sangat dalam, masih memperhatikan bagaimana saudara kita yang kurang beruntung mendapatkan atau dapat musibah. Selalu kita bergerak dan bergerak. Betul saudara semua? Sampai sekarang masih kita laksanakan bagaimana donasi itu bisa terwujud dengan penetapan bendara Korlap yang sampai sekarang sampai bendara bisa berada. Ini adalah kewajiban kita untuk membantu sesama umat, sesama anggota BSAT, dan semua anggota Korlap yang ada di Nusantara ini. Kami mulai dari tahun 2000 sudah sinergi dengan saudara kita Jakarta. Saya selalu mendampingi. Saya memantau dengan diri saya sendiri, sangat luar biasa, sangat bijak, sangat rohani. Bagaimana kita memberikan suatu umatkan, edukasi, menjadikan panutan sehingga saudara Zakaria sampai detik ini masih duduk di hadapan saudara semua. Ini bagian daripada moral kita. Mari kita bangkit kembali untuk mewujudkan bakti sosial kita. Kita tingkatkan untuk kebersamaan. PSAT Jaya, PSAT Jaya.